Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sama jumpa lagi, sugapa panggihan ketemu maneh di channel Sarmono Bagelen. Nah, pada kesempatan siang hari ini terus sama awan iki Sabtu 10 Juli 2021. Melihat perkembangan peningkatan Jalan Raya Purworejo Jogja. Nah, kemarin di video sebelumnya terus sama pirang-pirang dino kepungkur jalan di sisi kiri itu belum bisa dilewati. Kesempatan siang hari ini ternyata sudah bisa dilewati dulu semua. Nah, ini dulu semua. Wah. Nah, ini cor ton yang di sisi kiri jalan sudah dilewati, sudah bisa dilewati. Namun dulu semua harap ekstra hati-hati ya, karena di sisi sebelah, di jalur sebelah itu masih proses dalam pengecoran. Nah, itu akeh banget besi-besi ding cerungat rakaruan telur semua. Nah, peninggian luar biasa tinggi telur semua. Wah, kui buwe ya wis arek lelep. Telur semua, mudah-mudahan telur semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dimudahkan rezekinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, ini telur semua. Ini sebagian wis dicor beton kabeh, sebagian urung dilewati ya. Ini telur semua. Jadi bagi telur-telur semua yang melintas di Jalan Raya Purworejo Jogja, harap ekstra hati-hati, yaitu dari selatan Pasar Kredetan sampai di wilayah Sutimoro ya, sampai wilayah Sutimoro. Telur semua harap ekstra hati-hati karena banyak sekali timbunan material, banyak sekali kendaraan proyek, alat-alat berat, banyak pekerja. Ini telur semua. Ini baru itu sampai depan sana ya telur semua. Jadi untuk cor beton ini bertahap. Kalau yang di wilayah Jambu, Desa Ndadirejo, itu sudah jadi. Jadi dari dua jalur itu bisa digunakan semua. Kalau ini baru sebelah ya, baru sebelah, yang sebelahnya belum. Baru nyampe sini, baru nyampe sini. Untuk senderan sudah selesai sebagian, sebagian masih dalam pembuatan senderan. Nah, ini buka tutup di sini itu loh semua, buka tutup di sini, saling bergantian. Kalau yang dari arah Purworejo jalan, yang dari arah Jogja sementara dihentikan. Kalau yang dari Jogja jalan, yang dari arah Purworejo dihentikan. Saling buka tutup. Nah, nanti di wilayah Babang Sari juga ada buka tutup lagi telur semua. Jadi telur-telur semua yang melintas di ruas Jalan Raya Purworejo Jogja, sampainya di Pasar Pendetan, sampai wilayah desa Babang Sari, telur semua harap ekstra hati-hati. Kurangi kecepatan, ojo ngebut-ngebut. Ikuti arahan dari para pengatur kendaraan, karena ada beberapa yang mengatur kendaraan untuk memberlakukan buka tutup jalur. Nah, ini telur semua. Ini buka tutup jalur, lumayan ya, lumayan panjang antrian kendaraan. Tapi sebenarnya udah dibuka, udah mulai jalan. Nah, ini telur semua. Untuk video sampai di sini saja telur semua, karena saya mau ke arah Balai Desa Babang Sari menengok di rekan-rekan. Nah, menengok rekan-rekan yang jaga di perlintasan Babang Sari. Mungkin ada salah kata, salah ucap dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya telur semua.
mungkin dalam pengambilan gambar, pengambilan video kurang maksimal, ya mohon untuk dimaafkan. Bantuannya telur semua untuk like, komen, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Ini sifatnya untuk informasi ya telur semua. Gitu telur semua, sampai ketemu di lain kesempatan. Monggo.